So hari ni aku nak teruskan perkongsian aku tentang satu isu yang sedang hangat, yang mana melibatkan seorang pendakwah selebriti yang telah menceraikan isterinya dalam keadaan sedang mengandung melalui WhatsApp. Asasnya adalah korang perlu faham, lafaz talak ni tetap boleh berlaku dalam keadaan apa cara sekalipun sekiranya suami memenuhi 6 elemen yang aku akan sebut ni lah. Jom kita tengok. Yang pertama, lafaz talak ni tetap boleh berlaku sekiranya suami tu berniat untuk mentalakkan isteri. So dalam situasi ni, kita tak tahu apa niat suami tersebut beritahu melalui WhatsApp kepada isterinya. So pentingnya pihak-pihak pergi ke mahkamah untuk membuat pengesahan di hadapan pihak hakim syar'i lah. Okay, itu yang pertama. Okay, elemen yang kedua adalah lafaz yang jelas. Setiap lafaz yang dibuat oleh suami di luar mahkamah tanpa kebenaran hakim syar'i adalah berbentuk kiasan atau kinayah. Dalam situasi ni, suaminya melafazkan talak tu melalui WhatsApp dan menulis ayat lebih kurang aku ceraikan kau. Tapi dia bersangkut paut dengan elemen pertama, berkenaan dengan niat. So pun sama, tetap perlukan kepada pengesahan daripada hakim syar'i untuk hakim sahkan lafaz tersebut adalah berbentuk jelas dan juga bukan kinayah. Elemen ketiga adalah berkenaan dengan orang yang dilafaz tu. Kadang-kadang ada pihak suami dia tak berniat untuk tuju lafaz tu pada isteri. So penting pengesahan ni di hadapan hakim supaya pihak mahkamah boleh siasat siapa yang dituju lafaz tersebut. So suami kena cepat-cepat pergi ke mahkamah untuk pengesahan. Okay, yang keempat, keadaan si pelafaz tu sendiri. So maknanya kalau ada unsur-unsur yang menyebabkan suami tu dipaksa, gila dan sebagainya, so hakim akan tengok balik pada yang pertama tadi lah, niat dan sebagainya. Yang kelima, cara lafaz tu dibuat dalam keadaan macam mana. Adakah dia memang sukarela untuk melafazkan lafaz tersebut ataupun dia memang ada unsur lain yang menyebabkan dia melafazkan dengan cara begitulah. Dalam keadaan ni, dia lafaz melalui WhatsApp. So tu cara dia. So dia ada kaitan dengan poin ke-6, iaitu tempat lafaz tu dibuat. Mana tempat lafaz tu dibuat adalah bersifat kekal dan boleh dirujuk. Ada orang dia lafaz secara mulut, lisan lah. Bila lisan, hakim akan ambil pengakuan lah. Tapi bila WhatsApp dan sebagainya, hakim akan minta untuk datangkan benda tu kepada mahkamah untuk pihak mahkamah teliti lah betul ke tidak ni suami yang buat, ataupun orang lain tulis menggunakan nama suami dan sebagainya. So 6-6 elemen ni hakim akan siasat, dan benda ni perlukan pengesahan di depan hakim supaya hakim dapat sabitkan lafaz tersebut sah atau tidak. Sebab tu bila aku terbaca komen netizen mengatakan yang lafaz talak tu tak sah, aku macam krik-krik sikit. Sebab lafaz talak tu boleh jadi, cumanya pengesahan tu kepada mahkamah lah, mahkamah yang akan tentukan. Sebab kita ada aedah untuk isteri yang ditalakkan dalam keadaan mengandung. Dalam surah talak ayat 4 memberitahu tentang isteri yang diceraikan dalam keadaan hamil, dia punya aedah dia sehingga kandungan tersebut dilahirkan. Sebab dalam undang-undang negara kita, tidak ada satu klausa lagi yang mengatakan cerai ketika mengandung tu tak boleh ataupun tak sah. Dalam hukum sendiri pun, okay, aku merujuk kepada pendapat mufti wilayah persekutuan lah. Dia dah bincang keadaan ni dalam dia punya website dia lah. Okay, memang hukum ni harus, tidak haram dan tidak makruh. Tapi amalan hakim mahkamah syariah kita tidak membenarkan supaya hak isteri tersebut tidak terganggu sepanjang dia mengandung lah. Dia banyak efek dia bila cerai isteri dalam keadaan mengandung ni. So hakim kalau pihak-pihak nak bercerai, dia akan pastikan isteri tersebut telah selamat melahirkan anak, kemudian barulah datang semula ke mahkamah untuk proses perceraian. Dan aku harap dengan sikit perkongsian ni akan memberikan input yang berguna, dan kita doakan yang terbaik untuk mereka, insyaAllah.